Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Engkang kawula hormati Al-Mukarram Kiai Imam Syafa'at, Al-Mukarram Kiai Sobri Gus Arwani, Soho Juliah Mbah Yai Fathul Mubin, para kiai engkang boten sempat kula sebataken setunggal-setunggalipun, boten mengurangi rasa takzim kawula. Engkang kawula hormati segenap pengurus MWCNU, Ranting NU, Muslimat Fatayat Ibnu IPPNU, Ansor Banser, engkang kawula mulyakaken, para jamaah kagung estri engkang berbahagia. Pertama-tama monggo kula panjenengan sedaya sami muji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ngarsanipun Allah Ta'ala, dene punapa wonten kesempatan dalu niki kula panjenengan wajib pinanggih lan makempal wonten menika majelis kanthi keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun shalawat sersalam mugi tetap katur kunjung dumateng arsa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita kula panjenengan sedaya mulai zaman sakoh nganti zaman sadah edino Islam. Saderenge sepindah kula ngaturaken salam saking keluarga Masayih Kota Agung ingkang sakmenika boten saged rawuh. Biasane majelis sholawat ashabus syafa'ah niku nggih satu paket. Biasane Kiai Asikin, Gus Basir sami saged rawuh. Niki Kiai Asikin pas njenjing wonten ngijataken pengurus dhateng Jember. Terus Gus Basir wau bejo dhateng kula mboten enak badan sehingga kita dongaaken mugi-mugi enggal sehat. Lan mugi-mugi pesantren Minhajus Salikin senantiasa kali Allah didadosaken pesantren ingkang makmur, pesantren ingkang berkah, ingkang saged melahirkan generasi imaman lil muttaqin. Amin ya rabbal. Mugi-mugi sing rawuh wonten menika majelis sedaya hajatipun dijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Entah niku hajat urusan duniawi utawi hajat urusan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Kita sempat dipun kagetaken dinten iki kanthi kapundhutipun inggih punika Al-Mukarram almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan pengurus PBNU. Kita dongaaken mugi-mugi sedaya amal saene dipun trima kalian Allah. Sedaya amal awone dipun ngapura kalian Allah. Lan dipun tempataken dhateng swarganipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Lahul Fatihah. Alhamdulillah. Saking wafatipun Kiai Hasyim Muzadi punika napa pelajaran ingkang saged kita petik nggih. Sing ngiring niku ribuan orang nggih, mulai pejabat, ulama, masyarakat. Napa kranten beliau banyak berjasa kepada bangsa lan agama punika. Gus Dur wafat sing ngiring kathah nggih. Bahkan lek teng mriku tentara kadang diiringi kalian upacara. Bahkan enten secara formal tembakan terakhir penghormatan nggih. Dicemune pripun to? Nembak mosok tes ngene nggih. Sing tembak nggih. Penghormatan terakhir nggih. Keranten enggak. Kok saged keranten banyak berjasa sepanjang hidupnya. Artinya nopo? Artinya
sebisa mungkin menawi kula panjenengan sampun wafat, kita niki meninggalkan cerita-cerita yang baik. Nggih. Kados dawuh syair, antal ladzi waladaka ummuka bakia wana suhaulaka bahika masruro. Engkau adalah orang yang ketika engkau dilahirkan, engkau menangis dan orang-orang sekitarmu tertawa gembira. Menawi kula nembe lahir, kula panjenengan tasih nembe lahir, ceprot cower niki si jabang bayi menangis, tapi orang-orang sekitarnya bergembira. Maka sebaliknya ketika kita wafat, sebisa mungkin orang-orang yang kita tinggalkan bersedih, sementara kita gembira karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun ngantos diwalik, menawi kula panjenengan pejah yang ditinggalkan bergembira, sementara kita susah karena berjumpa dengan Allah. Contohnya, menawi kula panjenengan sampun pejah, nuli diumumaken datang masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Pak Dadap. Ditingali mawon ekspresine, tiyang niku sae napa mboten sae. Lek sing ditinggal niku susah, niku ngalamat Pak Dadap niku tiyang sae. Tapi lek sing ditinggalne malah seneng, niki ngalamat Pak Dadap niki tiyang mboten sae. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Pak Dadap jam 2 malam tadi. Alhamdulillah, titikku selamat. Ternyata tukang nyolong titik. Sehingga sing ditinggalnya malah bergembira. Maka sebisa mungkin ketika kita meninggalkan dunia ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditinggalkan bersedih, sementara kita bergembira karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebisa mungkin kita meninggalkan cerita-cerita sing apik nalika hidup niki. Cerita sing apik niku contohnya pripun? Menawi kula panjenengan sampun pejah, nuli anak kula panjenengan dipun tangleti. Sampeyan anake sapa, Lenduk? Kula putrane Pak Dadap. Alhamdulillah. Sugi-sugi wong kene gak kaya bapakmu, wis wonge sugi loman pisan. Muga-muga sliramu nurun kaya bapakmu. Nggih pendongane mbok dhewe. Aja sampai diwale nalika kula panjenengan sampun pejah, nuli putra wayah kula panjenengan dipun tangleti. Sliramu anake sapa? Kula anake Pak Dadap. Masyaallah, Lenduk. Sugi-sugi wong kene gak kaya bapakmu, wis wonge sugi medhi pisan. Muga-muga mandheka nang bapakmu ya, Le. Ya, Nduk. Niki jenenge ninggalno cerita-cerita sing mboten sah. Mila monggo kula panjenengan sedaya, mumpung tasih diparingi sehat, tasih diparingi sempat, kita isi kanthi ngamal-ngamal kesaenan, ketaatan lan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Keranten Kanjeng Nabi dawuh, nikmatani maudunun fihi makasirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang yang terlena. Apa itu? Asihat wal farad, kesehatan dan kesempatan. Kula panjenengan saged rawuh teng mriki majelis, teng mriki majelis keranten sehat, keranten sempat. Sempat mboten sehat, mboten kira hadir. Nggih. Sempat mboten sehat, mboten saged hadir. Sehat mboten sempat, ugi mboten saged hadir. Kula panjenengan niki tasih diparingi kesehatan, kesempatan, monggo kita ginakaken kangge ibadah taat lan ngamal-ngamal kesaenan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak diparingi sehat senajan lek lungguh rada suwi rada gringgingen ya. Masya Allah, lek rada kesuwen lungguhin ku bingung golek sendenan. Masya Allah, mulai sing sembujung ya. Masya Allah, timpuh ya. Masya Allah, selonjor ya. Masya Allah, pemenang sing kena asam aurat ya. Masya Allah, kolesterol ya.
darah tinggi, masya Allah, saat ini penyakit macam-macam. Mugi-mugi panjenengan diparingi sehat walafiat. Amin ya rabbal. Amin. Masya Allah. Para rawuh ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, niki kathah alumni-alumni Pondok Pesantren Brokadul, nggih. Lek cara durene kiai-kiai, ustaz-ustaz niku ngaten. Alumni-alumni niku jaman teng pondok niku ngajine padha, nggih. Awalune padha, taklime padha, tafsire padha, ihyae padha, basan mulie dadine beda, beda. Nggih, profesine beda, beda. Maka bagaimana sebisa mungkin apapun profesi kita, dimanapun posisi kita, bagaimana agar itu semua kembali seperti halnya moto pesantren khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain, apapun profesi panjenengan. Wonten kitab Tanwirul Qulub dipun sebataken bilih salik, orang yang menempuh jalan akhirat itu jalurnya bisa macam-macam. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuhaken ala inna tariqa ilallahi katsiratun bi'ada di anfasil khalaiq. Ingatlah bahwa jalan untuk berusaha dekat kepada Allah itu banyak, sejumlah hembusan nafas makhluk. Ibarat pepatah kuno mengatakan banyak jalan menuju Roma. Setidaknya menurut Tanwirul Qulub niki enten beberapa profesi yang kemudian itu semua bisa kita jadikan media untuk kita berusaha dekat kepada Allah. Enten kelas tiyang niku alim, enten kelas tiyang niku muta'alim, enten kelas tiyang niku muhtarif, enten kelas tiyang niku walim, enten kelas tiyang niku al-muwahhid. Kelas tiyang niku alim, maka aktivitas yang paling utama baginya setelah yang fardu dan sunnah adalah berbagi ilmu. Enten kelas tiyang niku muta'alim, pembelajar, maka aktivitas yang paling utama baginya setelah yang fardu dan sunnah adalah belajar, sinau, ngaji, kuliah, diskusi, musyawarah, basul masail, muhafadzah. Sing nomor tiga, enten kelas tiyang niku muhtarif, pekerja. Maka aktivitas yang paling utama baginya setelah yang fardu dan sunnah berangkat ke tempat kerja, ke sawah, ke ladang, ke pasar, kemanapun tempat bekerja, ke kantor dan lain sebagainya. Enten kelas tiyang niku walim, pejabat, penguasa. Maka aktivitas yang paling utama baginya setelah yang fardu dan sunnah adalah bil khidmah, melayani umat, melayani masyarakat. Kata Rasulullah, a'zamun nasi ajra khadimuhum. Orang yang paling besar pahalanya adalah pelayan masyarakat. Enten kelas tiyang niku al-muwahhid fillah, orang yang menauhidkan Allah sehingga setiap geraknya, hembusan nafasnya dan diamnya itu semua diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun profesi panjenengan, dimanapun posisi panjenengan, bagaimana agar itu semua bisa memberikan sebesar-besar manfaat untuk sesama manusia, insya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, dados niku kembali kepada wafatnya ulama, dawuh Kanjeng Nabi, innallaha la yakbidu ilman intiza'an lakin biqabdil ulama, fa idza kubidu ittakhadhan nasu ru'asa'a juhala, fa su'ilu fa aftau bighairi ilmi fa dallu wa adallu. Allah itu kalau mau mencabut ilmu dari muka bumi itu tidak seketika hilang, tapi dengan wafatnya orang-orang alim. Maka ketika orang alim sudah habis,
maka yang dijadikan pemuka adalah orang yang juhala, orang yang bodoh. Akhirnya ketika ditanya, mereka berfatwa tanpa berdasar ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Termasuk ciri-ciri sakit asrotis sa'ah, dekatnya hari kiamat, adalah ayur fa'al ilm, ilmu diangkat dari muka bumi ini. Ilmu diangkat dari muka bumi dengan apa? Dengan wafatnya orang-orang alim. Kiai Syafa'at telah wafat, Kiai Hasyim Muzadi telah wafat, Gus Dur telah wafat, Kiai Sahal Mahfud telah wafat. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yaitu mengikuti jejak beliau. Pepatah Arab mengatakan, fa'ilam takunu mislahum fatasabbahu fa'inna tasabuha bilkirami falahum. Jika kamu tidak bisa menyamai persis para ulama-ulama itu, minimal mirip-mirip. Karena mirip-mirip dengan orang-orang mulia itu adalah suatu keberuntungan. Kiai Syafa'at mengamalkan dikru syafa'ah, kita mengikuti jejaknya. Kiai Syafa'at banyak memberi manfaat kepada umat, kita mengikuti jejaknya, dan begitu seterusnya. Maka dengan wafatnya orang alim, kita berharap semoga itu bukan tanda-tanda dekatnya hari kiamat, tapi sebisa mungkin seperti pepatah kuno yang mengatakan, mati satu, tumbuh seribu. Dengan cara apa? Tentunya hendaknya kita mendidik anak-anak kita di pesantren, kita kenalkan agama, sehingga dari anak-anak kita itu nantinya yang akan menggantikan ulama-ulama yang telah wafat tersebut. Insya Allah, kenalkan putra wayah kula panjenengan kalian agama. Dawuh Luqmanul Hakim dumateng putrane, ya bunaya, jalisil ulama wa zahimhum birubbataika. Wahai anakku, dekatlah dengan ulama. Fa innallaha yuhyil qalba al mayyita. Karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati. Binuril hikmah, dengan cahaya kalam hikmah, kama yuhyil lahul ardal maitata biwabilil mator. Seperti halnya Allah menghidupkan tanah yang gersang dengan siraman air hujan. Mila muga-muga putra wayah kula panjenengan sedaya kalian Allah didadosaken ahli ilmu, ahli kesaenan, tiang ingkang bekti dumateng tiang sepah. Putra wayah kula panjenengan dados zuriyah thayyibah, generasi ingkang berkualitas, ingkang qurrota ayun, membahagiakan hati orang tuanya, dan menjadi imaman lil muttaqin, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Menikolah ingkang saged kula aturaken sekedhik mugi-mugi bermanfaat. Kirang langkungin nyuwun gune pangapunten ingkang kathah. Wa akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.